gimana tuh? Kayak seperti acara bupati yang berang kayak gitu harus. Tapi kalau di Jakarta sini ya udah mulai ramai ya. Hari Senin kan berasa ramai, hari Senin kemarin tuh itu udah mulai agak macet. Dan penumpang udah ada penumpang yang udah ada penambahan dari sebelum kemarin. Pernah nggak bapak ngalamin pas PSBB nggak ada penumpang sama sekali? Sering, sering. Jadi istilahnya terkunci, pak. Terkunci itu jadi berangkat pagi, misalkan tanggal 6, sampai sore itu nggak dapat penumpang. Akhirnya saya nggak dapat sewa, saya kembali. Terus cara bapak mensiasatinya gimana nih pak? Untuk kita kan semua lagi terpuruk nih pak. Iya mbak, semua ya mungkin ada solusinya pak. Nah, solusinya artinya kita ya kali semua dari kesulitan ini ada jalan keluar kan gitu ya mbak. Cuman cara-caranya ya kalau menurut saya dia itu dibantu dari istri. Penambahan untuk sehari-hari kita kebutuhan sehari-hari itu dari itu. Terakhir nih pak, harapan bapak nih pengen cepat berakhir kah apa gimana pak? Normal. Harapan bapak pengen kembali normal lagi apa gimana pak? Harapan saya itu cepat ya pak, kembali normal supaya kehidupan kita juga normal kembali kan. Gitu. Cuma mengharap begitu sih, mungkin dia menurut saya gitu, bukan saya aja sih, terutama di bidang transportasi, itu pengaruh banget, apalagi kita sebagai penghasilan yang sehari-harinya, ya itu dapat harian itu. Oke pak, kasih banyak pak. Kita bantu kan. Ya nggak apa-apa menurut bapak pribadi aja. Oh gitu. Kalau menurut pribadi saya ya semenjak pas terjangkitnya virus corona itu sudah mulai di Indonesia ada itu sudah mulai dalam transportasi umum seperti apa taksi. Kalau bapak sendiri emang mangkalnya di sini apa gimana pak? Saya sebenarnya di bandara. Oh di bandara. Ya itu kan ada stiker. Karena berhubung di sana ya sepi dan belum aktivitasnya belum normal, sehingga saya ya mencari di mana-mana yang bisa ada sewanya. Terus kebetulan hari ini di Palmera apa gimana nih pak? Kebetulan saya lagi muter di Palmera. Karena kan ojek online kan bisa membawa sewa ini ya, kamu orang ya, jadi sehingga taksi ini akhirnya biasanya kan di sini nggak mangkal saya mbak, karena dengan adanya PSBB itu kan tidak boleh online itu kan nggak boleh, ojol itu nggak boleh bawa sewa ya orang, jadi ya tapi bisa ngambil ini nah, untuk hari-hari biasa sih nggak ya, boleh. Terus hari ini kan kayaknya sedikit lebih ramai nih pak jalan ya. Berpengaruh nggak apa sekarang lebih banyak yang naik apa gimana gitu? Ada perbedaan sedikit, artinya aktivitas masih ada. Tidak signifikan sih mananya beberapa persen. Jadi sehari bisa ngangkut berapa pak? Sehari terkadang ya tergantung pak, artinya ya 5, 2,5 atau mungkin kurang.
menurut saya sih gitu, karena beda-beda, karena penghasilannya beda-beda, tidak bisa kita patokan kan. Tapi kalau rata-rata sih mungkin di 2,5. 2,5 itu berapa kali penumpang pak biasanya? Nanti pak kalau jaraknya jauh ya, karena dari sini ke Bogor kita naikin 2,5. Terus berpengaruh nggak sama pendapatan bapak? Pengaruh sekali mbak. Seperti saya ini karena penghasilannya kan kebetulan apa yang kita butuhkan itu kan yang penghasilan sehari-hari ini kita dari sini, jadi ya pengaruh. Tapi di Bulbet itu ada namanya BB Kartini. Itu ada penghasilan dari situ juga sih tambahan. Alhamdulillah. Salah satu syukurnya. Jadi si istri kan dikaryakan lagi yang bisa menjahit atau yang bisa kata boga. Berarti istri di rumah apa pak? Istri kata boga juga menjahit juga. Bilang kalau istri kata boganya itu tak ngajar, karena di Kartini itu ada kelas-kelas gitu, jadi yang baru-baru diajarkan. Nah itu kebetulan saya jadi pengajarnya. Oh, ngajar buat kursus? Boga. Kursus atau gimana itu pak? Ya. Kursus atau gimana? Ya, semacam kayak kursus. Oh. Tapi itu difasilitasi dari Global. Gak ada tambahan di situ. Terus bapak tiap hari keluarnya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Sejak PSBB? Kalau ada PSBB ini kan sebelum itu saya bilang jam 4, jam 4 ya. Tapi sekarang karena bulan Ramadan jadi sudah subuh ya, sekitar jam 5-an. Jam 5 langsung keluar? Terus pulang jam? Pulang, gak tentu mbak. Tapi kalau lagi lumayan, ya kadang malam 9, 10-an. Jangan lupa subscribe ya!